Halo, selamat sore penggemar. Oke, sorry. Penggemar apa ini namanya? Penggemar brik-brikan ya, atau penggemar radio amatir atau penggemar radio, guys. Oke, sore ini saya mau unboxing Baofeng. Mana ini? Baofeng. Ya, intinya kita mau unboxing Baofeng ya. Skip, matikan dulu. Ya. Oke, sekarang kita mau unboxing sate Baofeng ya. Sate terbungkus. Cek isinya seperti apa. Boxingnya seperti ini. Ya, ketan. Nih, ternyata tebel kardusnya. Dan ada kardusnya lagi. Nah, ini Baofeng. Ya, Baofeng tipenya seperti apa? Kita buka. Ya, kita go. Oh, di sini ternyata bukaannya. Kelihatan ya? Kelihatan? Nah, ini buku manualnya ya. Manualnya. Artinya ini nah, ada sama ini baterai ya. Ini artinya ini mic sama air yang ada di langsung kuping. Nah, ini antenanya. Ya, ini antenanya. Ini klip pengaitnya. Ini desktop. Desktop untuk casnya. Ya. Kebetulan sebelumnya saya sudah punya ini AT, cuman yang Baofeng UV5R yang biasa. Dan saya ingin mencoba dan memesan Baofeng yang tipenya sama UV5R ya, sama, cuman di sini bedanya di baterainya. Rupanya baterainya lebih gede. Ya, ini UV5R powernya 8 watt. Terus baterainya hingga berapa ini? Capacity 3800. Lebih besar dari sebelumnya. Coba kita rangkai ya. Seperti ini. Oh, ini ada tempat tidak terkunci. Ini untuk klipnya ini ternyata perlu obeng nantinya. Nanti aja. Kita coba pasangkan antennya. Ya, antennya seperti ini. Ternyata perbedaan yang mencolok dengan Baofeng sebelumnya ya, ini hanya ada di tambahan baterainya aja. Kapasitas baterai lebih besar. Ini Baofeng UV5R, sama-sama UV5R, cuman ini beda di kapasitas baterainya. Kita coba. Oh, ternyata sama aja. Baterai.
sama aja. Nah, ini baterainya. Lampu suar. Radio FM berfungsi. Secara penampilan sama ini. Ini cuman beda di tambahan kapasitas baterainya saja. Dan antenanya beda. Lebih panjang. Coba kita scan dari jadi tampilannya lebih panjang. Sama-sama UV5R. Ini cuman plus. Jadi maksudnya plus ini plus ada tambahan baterainya di sini. Oke, seperti itu. Udah berapa menit? 6 menit. Oh, 6 menit dan lagi ya. Pemirsa bisa kita tunggu channel yang aktif. L. Kita coba begini. 14.145.225. Coba di sini dicoba disinkronkan ya. 14.5.5.225. Oke, coba masnya pegang. Coba masnya, panggil. Coba. Halo. Coba masnya di sana, agak jauh. Halo. Tes. Coba, dengar. Dengar. Oke, terima kasih. Oke, ternyata berfungsi ya dengan baik. Oke, selamat ini. Terima kasih atas kesempatannya menonton tayangan ini. Kita akan bedah total nanti berbagai fitur yang ada di sini. Oke, selamat sore.